Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sana saja nih, kita tak boleh nak tutup mulut semua orang. Haji Zil Teruja Rita Ruda ini kembali berlakon bimbang isu vaksin di pertikai. Sebelum nak tonton lebih lanjut, jangan lupa subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Pelakon Rita Rudaini nampaknya bakal kembali berlakon dalam sebuah karya terbitan Zel Production. Selepas hampir 2 tahun tak muncul dalam drama baharu gara-gara menolak vaksin. Penerbitnya, Fadzel Teh atau mesra dipanggil Haji Zil meluahkan rasa teruja apabila Rita akhirnya setuju untuk terlibat dalam sebuah telemovie arahan Izwan Mokhtar tu yang bakal memulakan penggambaran tak lama lagi. Saya dan Rita memang berkawan baik dan kami selalu berhubung. Apabila timbul idea untuk terbitkan drama ni, saya mula bercakap dengan Rita dan dia tak ada masalah untuk terima. Rita juga ada maklumkan kepada saya bahawa dia akan kembali aktif berlakon selepas ni, namun akan memilih watak yang betul-betul mencabar kerana katanya biarlah tampil dengan lakonan yang gah jika mahu buat combat. Memanglah kami sangat teruja dan gembira apabila Rita terima tawaran ni kerana kita semua tahu dia seorang pelakon yang berbakat dan rugi jika tiada karya baharu untuknya walau hanya watak kecil, ujarnya yang dipetik sebagai berkata. Dalam pada tu, Haji Zil berkata, ada juga sedikit kebimbangan kemunculan Rita akan mendapat kritikan ramai memandangkan aktris tersebut sebelum ni cukup lantang memberi pendapat tentang isu vaksin dan mengaku tak menerima sebarang suntikan. Bagaimanapun, katanya, dia tak dapat menutup mulut mana-mana pihak untuk terus bercakap dan apa yang lebih penting adalah penglibatan Rita kali ini mendapat persetujuan stesen televisyen serta semua kru produksi. Sebelum menawarkan kepada Rita, saya dan pihak produksi sudah duduk berbincang dan mereka semua tak ada masalah untuk bekerja dengan Rita. Malah pihak stesen TV juga bersetuju untuk penglibatan Rita dalam telemovie itu nanti. Saya tahu orang akan bercakap tentang isu vaksin dan kita tidak boleh nak tutup mulut semua orang. Kami sendiri akan berhati-hati agar tidak berlaku sebarang jangkitan COVID ketika penggambaran dijalankan, jelasnya.